Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai benda bertuah. Tentunya teman-teman gak asing dengan yang namanya Mustika Lipan. Mustika Lipan ya teman-teman ya. Mustika Lipan itu sangat digemari oleh pecinta-pecinta benda bertuah ya, dan tergolong mustika yang bukan golongan bawah ya, lumayan ya, jadi bisa dibilang setara dengan musi kuning kemampuannya. Oke, kali ini yang mau saya bahas apa? Di video sebelumnya kan kita sudah pernah melihat membedakan yang asli dan palsu. Sekali lagi sekarang saya mau kasih sedikit tambahan mengenai Mustika Lipan ya teman-teman ya. Jadi di depan saya sudah ada beberapa Mustika Lipan, nanti saya tunjukkan. Mustika Lipan itu banyak sekali yang palsu. Yang palsu itu biasanya terbuat dari plastik. Plastik seperti plastik merah ya teman-teman. Dibilangnya itu apa ya? Jadi bahannya plastik, dia berbentuk bulat. Biasanya bentuknya itu, kalau yang plastik itu rata sempurna. Itu menandakan kalau itu palsu. Biasanya seperti itu ya, dan kalau direndam di minyak javaron atau minyak apa yang warna merah, dia tidak akan bening atau tembus. Nah teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya, di atas nanti saya kasih linknya. Jadi di video itu jelas sekali terlihat kalau kita taruh di javaron merah, kalau yang asli dia akan tembus seperti kaca bening itu. Oke, nah sekarang saya mau tunjukkan lagi. Jadi ada lagi yang palsu sebenarnya teman-teman ya. Saya baru dapat WA dari teman saya, bukan pemahar, maksud saya pemahar saya menanyakan temennya ada yang dapat Mustika Lipan palsu katanya. Saya tanya palsu seperti apa. Jadi ternyata ini bagus sekali ya teman-teman, ini untuk edukasi ya. Jadi saya harus sampaikan di sini, terbuat dari bahan pengawet, atau bahan pengawet teman-teman mungkin tahu, dia biasanya warnanya warnanya bisa kuning, bisa merah, bisa putih. Nah, kebetulan di depan saya ada ya teman-teman ya. Nanti saya kasih juga zoomnya ya. Ini, nanti kita lihat lebih dekat. Ini mungkin teman-teman pernah lihat ya, ini namanya apa nih? Silika gel ya. Ini bahan pengawet, biasanya ada di semacam kayak benda elektronik juga dikasih seperti ini. Makanan juga. Pokoknya pasti teman-teman pernah lihat ya benda seperti ini. Nanti saya zoom ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya maksud silika gel ya. Jadi video ini sebenarnya untuk edukasi supaya teman-teman tahu, supaya tidak tertipu ya teman-teman ya. Silika gel itu seperti ini teman-teman. Mirip sekali dengan Mustika Lipan. Kita keluarin bendanya. Nah, ini kalau sudah terkena javaron merah, warnanya bisa akan merah, bisa akan orange, bisa teman-teman. Ini berbahaya ya. Ini kan jauhkan ini dari anak-anak, takut dimakan. Sebenarnya ini adalah bahan kimia, bahan pengawet juga. Nah, kita bandingkan dengan yang asli ya. Ini adalah yang asli. Memang sangat sulit dibedakan kalau bagi yang awam. Tapi bisa dites dengan tata cara direndam di minyak ya, teman-teman ya. Jadi di minyak javaron merah atau minyak booster dari saya juga bisa. Sekarang kita tes dulu ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, video ini adalah video edukasi. Jadi supaya teman-teman pecinta benda bertuah, pemahar dimanapun Anda memaharkan juga tidak akan tertipu. Ada juga yang merah, dan kebetulan saya dapat yang putih seperti ini. Ada juga yang kuning, kebetulan saya dapat yang putih seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tertipu dengan benda seperti ini dianggap Mustika Lipan. Nah ini ada yang lebih kecil lagi teman-teman. Nah ini lebih kecil dari sebelumnya ya. Nah coba kita lihat zoom. Susah fokus ya. Nah ya ini dia bendanya. Saya bantu senter ya mungkin. Nah bendanya seperti ini. Ini adalah yang palsu ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman tertipu ya. Nanti kita akan coba melakukan sedikit uji coba ya teman-teman. Sekarang saya keluarkan yang asli.
yang palsu kita letakkan tetap di sini. Saya punya mastika yang asli ya, teman-teman ya. Kalau bagi orang yang punya kemampuan batin ya nggak perlu tes-tes kayak gini, dia juga sudah bisa merasakan powernya ya. Kalau yang asli. Oke, saya keluarin dulu satu. Kita akan coba rendam di minyak javaron ya. Saya letakkan dulu mastika di sini. Oke, ini ya teman-teman. Sorry. Nah, sekarang saya akan isi botol ini dengan minyak. Ini minyak booster ya teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Karena ini suasana lampunya juga agak nggak terlalu terang, kalau siang-siang bisa kelihatan. Teman-teman bisa lihat di video edukasi saya sebelumnya ya, yang mengenai mastika lipan. Ini saya tambahkan sedikit aja agar bisa tenggelam aja tujuannya. Sedikit lagi deh. Oke, saya taruh dulu. Ini saya tutup dulu. Oke, sekarang, mastika yang itu mana ya? Sebentar, teman-teman. Nah, ini dia yang kuningnya. Ini yang asli ya, teman-teman. Oke, ini yang palsu. Saya keluarin terlalu banyak. Agak mengganggu jadinya, saya takut dimakan anak saya. Bentar teman-teman. Oke. Nah sekarang kita masukkan ya, ini yang asli ya teman-teman. Kita masukkan. Oke. Coba kita kasih center. Semoga-moga sih kelihatan ya teman-teman ya perbedaannya. Ini lebih jelas. Dia seperti hilang teman-teman. Tidak ada bekas. Nah, tapi hanya kelihatan bulatannya aja. Ini bulatannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Di kamera mungkin kelihatan ya. Nah, ini bulatan. Jadi warnanya menyatu ya dengan minyaknya. Jadi nggak kelihatan. Bentar ya, saya lihat juga ini agak susah soal posisi saya bongkok. Ya, dia jadi seperti hilang, dia menyatu. Nah, ini karena saya senter aja jadi kelihatan terang. Padahal dia kalau kita lihat langsung dia seperti hilang, bahkan kita sulit mencarinya. Yang mana mastika lipannya? Seperti itu ya teman-teman. Dan mastika lipan itu buat saya ya, ada grade-gradenya. Jadi ada grade C, grade B, dan grade A. Grade A itu yang paling bagus, fungsinya bisa untuk penerawangan ya. Bahkan kalau teman-teman main dadu, dia juga bagus. Bisa digunakan untuk menerawang dadu yang akan keluar. Jadi feeling atau insting kalian akan berjalan dengan menggunakan benda ini. Nah kalau teman-teman mau lebih ekstrim lagi, biasanya mastika lipan ini bisa ditelan ya. Ada beberapa orang yang menelan mastika ini, termasuk saya gitu loh. Jadi saya pernah telan benda ini. Jadi supaya feeling kita, insting kita bagus, jadi kita bisa menangkap misalnya ada di mana makhluk halus, atau kita punya insting ada orang yang mencoba berbuat jahat sama kita, atau bisa digunakan dalam hal-hal lainnya yang bagus, yang baik-baik tentunya. Oke, sekarang saya keluarkan dulu. Nanti saya kasih lihat lagi. Terus kita masukkan yang palsu. Saya juga belum tahu ini hasilnya apa. Kalau yang silika gel ini, kalau direndam minyak ini hasilnya seperti apa. Yang jelas pasti nanti dia akan menyerap warnanya dari putih bening gini akan menjadi kuning atau merah. Tahu saya seperti itu ya.
dokter ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita coba dengan benda yang palsu ya. Saya belum tahu, saya belum pernah coba. Kalau yang palsu ini diletakkan seperti apa, saya nggak tahu hasilnya. Kita coba aja. Ini adalah silikon gel. Sorry teman-teman, saya nggak bisa lihat. Saya harus naikin dulu. Nah, teman-teman lihat ya. Ternyata juga tembus ya teman-teman ya. Bisa menyatu warnanya ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Mungkin karena ini silikon gelnya berwarna putih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman dapat mustika lipan yang terbuat dari kaca, dia tidak akan bisa tembus seperti ini. Ini tembus, tergolong tembus. Jadi ini harus berhati-hati. Agak sulit membedakannya. Padahal ini hanya silikon gel. Oke. Jadi teman-teman yang biasa, kalau yang punya kemampuan batin mungkin akan mengenali, ya, tahu ya. Jadi perbedaannya di mana, seperti apa. Nah ini dia. Ini juga tetap tembus. Nah ini akan menyulitkan ya teman-temannya, bagi teman-teman yang ibaratnya tidak punya kemampuan untuk merasakan benda bertuah. Saya kasih sedikit tips untuk cara merasakan benda bertuah ya. Teman-teman letakkan benda bertuah, misalkan contoh ya. Di jari tangan kiri Anda seperti ini. Ini bendanya ada di sini. Anda genggam. Anda boleh baca apapun, yang penting niatnya sesuai agama. Niatnya adalah untuk merasakan energi benda tersebut. Nanti akan terasa ada seperti getaran, entah seperti tertusuk-tusuk jarum atau seperti ada aliran listrik. Yang kuat biasanya ada aliran listrik hingga sampai ke tangan. Sampai ke tangan sini. Jalan. Tapi kalau yang lemah, dia hanya akan seperti tertusuk-tusuk. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk merasakannya. Dan dalam saat merasakannya itu, teman-teman niatkan. Niatkan, setelah itu tahan napas. Mungkin ya sekitar sesemampunya lah 10 detik atau berapa, sambil merasakan konsentrasi di sini. Ada getaran apa, gitu loh, seperti itu. Nah satu lagi ya teman-teman ya, biasanya juga kalau misalnya bahan kimia seperti ini, teman-teman gak usah rendam pakai minyak javaron atau minyak misik ya, cukup di rendam kurang lebih 3 jam, 4 jam, 2 jam juga cukup di minyak kelapa ya, minyak kelapa atau minyak sayur ya, minyak sayur aja lebih cocok. Nanti dia akan berbau seperti bahan kimia, itulah yang palsu. Sedangkan kalau yang asli, mau direndam berapapun dia tidak akan seperti bau bahan kimia. Seperti itu aja. Itu paling cari cara untuk membedakannya secara fisik ya. Ya teman-teman harus berhati-hatilah intinya. Karena banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang melakukan hal seperti itu ya. Jadi ya mungkin perbuatannya kurang bagus kalau menurut saya. Jadi mencari uangnya caranya yang tidak bagus gitu loh. Makanya teman-teman jangan heran kalau ada mustika lipan cuma 200, 300, 400 ribu. Ya karena mereka tujuannya hanya mencari uang-uang seperti itu ya. Bukan memaharkan benda bertuah. Gitu. Ya harus berhati-hati sekali lagi. Memaharkan dari tempat yang benar-benar terpercaya ibaratnya. Lihat reputasinya. Seberapa lama dia main benda bertuah. Testimoni-testimoni itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Karena ada juga bahkan ya... penjualnya sendiri tidak paham dan tidak mengerti hal ini. Gitu loh. Jadi ya ini sedikit edukasi. Semoga ini bermanfaat. Oke teman-teman, begitu aja review singkat mengenai mustika lipan kali ini. Ini adalah tambahan dari review mustika lipan yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman belum nonton, coba lihat deh video saya sebelumnya mengenai mustika lipan yang asli atau palsu, bagaimana cara membedakannya. Di situ terlihat cukup jelas. Gitu loh. Membedakannya dengan yang versi kaca ya, bukan yang silikon gel. Jadi berhati-hati, jangan tergiur dengan karena murah. Ujung-ujungnya Anda tertipu. Syukur-syukur barangnya masih dikirim. Ada juga yang barangnya tidak terkirim. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman ya.
Jadi jangan berprasangka buruk dengan orang yang memahalkan dengan nilai yang lumayan. Terujung-ujungnya dikatain jual mahal atau apa. Ya teman-teman harus tahu bagaimana cara mendapatkan Mustika Lipan ini juga tentu tidak mudah ya teman-teman ya. Kita harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Bukan kita piara lipan nanti dia keluar sendiri. Nah, itu sih sebenarnya ya saya nggak bisa ngomong deh ya. Tapi ada yang mengatakan seperti itu, tapi saya tidak yakin seperti itu. Oke, begitu aja teman-teman. Review singkat ini, edukasi ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.